Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan resep roti yang sangat empuk dan sangat lembut. Serat rotinya sangat halus, jadi dijamin rotinya bakalan empuk berhari-hari. Nanti aku kasih resep gratis untuk toppingnya juga ya. Jadi jangan di skip ya. Yuk simak videonya sampai habis. Campurkan bahan-bahannya dari 250 gram tepung terigu, tambahkan 4 gram ragi instan, 50 gram gula pasir, lalu diaduk dulu sampai rata ya. Setelah itu tambahkan 1 butir kuning telur dan 150 ml susu cair dingin. Untuk susunya bisa kurang dan bisa lebih, jadi dimasukkan secara bertahap ya. Oke, sekarang kita aduk semuanya sampai adonan menggumpal. Setelah menggumpal seperti ini, sekarang saya akan menguleninnya menggunakan mixer. Diulenin sampai setengah kalis. Setelah adonan sudah setengah kalis, sekarang tambahkan 2 gram garam dan 30 gram margarin. Kemudian diulenin lagi sampai kalis elastis ya. Setelah saya mixer kurang lebih 15 menit, adonan sudah kalis elastis. Kalis elastis itu apabila adonan dilebarkan seperti ini, adonan tidak mudah robek. Oke, sekarang kita bulatkan adonannya. Kemudian ditimbang sesuai dengan selera. Di sini saya akan potong menjadi 60 gram ya. Setelah ditimbang, sekarang kita bulatkan atau di rounding seperti ini sampai adonan habis. Setelah semuanya selesai di rounding, sekarang kita istirahatkan kurang lebih 20 menit sambil ditutup ya. Setelah adonan diistirahatkan, adonan lebih rileks. Sekarang kita ambil bulatan pertama dan sisanya jangan lupa ditutup lagi ya, supaya tidak kering. Oke, sekarang kita gilas untuk mengeluarkan gas yang ada pada adonannya. Kemudian saya tambahkan dengan selai coklat. Lalu tutup lagi adonannya sampai rapat ya. Setelah itu dibulatkan dan agak dipipihkan. Nah, ini saya pipihkan lagi menggunakan rolling pin, tapi jangan terlalu ditekan ya, supaya coklatnya tidak keluar. Kemudian saya masukkan ke dalam cup ukuran 8-9 cm. Oke, sekarang lakukan semuanya sampai habis ya. Setelah selesai ditambah dengan isian, sekarang kita proofing sampai mengembang kurang lebih 50-60 menit. Sambil menunggu adonan mengembang, sekarang saya akan membuat coretan topping rotinya. Di sini udah saya siapkan 25 gram tepung terigu, 1 sendok makan coklat bubuk, dan setengah sendok makan gula halus. Lalu diaduk dulu sampai rata.
Setelah itu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan 45 ml air putih. Untuk airnya ini dimasukkan secara bertahap ya, supaya tidak keenceran atau tidak kekentalan. Coretan topping ini teksturnya kurang lebih seperti ini ya, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk topping ini bisa bertahan kurang lebih 1 minggu, tapi dimasukkan di dalam kulkas ya. Oke, sekarang kita kembali ke adonan yang sudah di-proofing dan sudah mengembang. Sekarang kita oles menggunakan susu cair. Susu cair ini saya pakai susu UHT full cream. Kalau nggak ada, teman-teman bisa menggunakan susu bubuk yang dilarutkan dengan air. Setelah dioles dengan susu cair, sekarang kita coret-coret rotinya sesuai dengan kreasi masing-masing. Nah, ini udah selesai semuanya. Sekarang siap untuk dipanggang. Untuk ovennya sudah panas dan kita mulai memanggangnya dengan suhu 170 derajat. Dipanggang dengan api atas bawah selama kurang lebih 12-15 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini rotinya sudah matang, sekarang kita angkat ya. Selagi roti masih panas, langsung aja dioles dengan butter supaya roti tetap moist dan tidak kering. Satu resep ini menghasilkan 8 pieces roti ya. Nah, ini hasilnya, super gemoy banget. Topping coklatnya sangat kering, ini cocok banget untuk segala macam topping roti dan gak bakalan lengket meskipun dimasukkan ke dalam plastik. Roti ini teksturnya super lembut, seratnya sangat halus. Ini dijamin super empuk dan lembut banget. Pokoknya kalian wajib cobain resep ini ya. Teksturnya itu sangat ringan, rasanya juga sangat enak. Apalagi ini isi coklat kesukaan saya dan anak-anak. Tuh, kelihatan kan dari seratnya itu sangat halus. Dijamin ini super empuk sampai berhari-hari. Oke, teman-teman, cukup sekian video kali ini ya. Semoga resep ini bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.